Shalom saudara, Nafiri Weekly News kembali bersama saya Fike. Dan seperti biasa, saya akan menyajikan informasi terbaru untuk Anda. Dan informasi pertama akan saya sampaikan dari WBI. Ibadah WBI pada Rabu 24 Februari pukul 10 pagi di Greenfield Lantai 3 akan dilayani oleh Pendeta Elia Makaraung dengan tema Melodi Cinta. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri doa malam yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai 21.00 bertempat di Greenfield Lantai 2. Ibadah JC Teens Minggu 28 Februari pukul 10.30 di NCH akan dilayani oleh leader Yuhendra. Dan ibadah youth pada hari yang sama pukul 13 di NCH akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rama. Dan saudara, untuk pembuatan kartu anggota dapat dilakukan melalui KOR. Departemen Praise and Worship akan mengadakan audisi singer pada Selasa 2 Maret di Greenfield. Untuk informasi selengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Terpesona akan kasihmu, salibmu menebus, nyatakan engkau Tuhan di hidupku. Saudara, gereja membuka kelas konseling pranikah yang dimulai pada Sabtu 6 Maret. Bagi saudara yang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Agustus dan seterusnya, wajib mengikuti konseling pranikah ini. Dan untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui KOR. Janji iman untuk NCH dapat saudara transfer ke rekening BCA dengan nomor 704-030-9882 atas nama Nafiri Ala Induk. Dan saudara dapat juga memberi persembahan melalui amplop dengan mencantumkan kode NCH atau secara tunai di counter setelah selesai ibadah. Dan jangan lupa untuk meminta tanda terima dari petugas. Setiap persembahan yang saudara berikan akan kami laporkan secara berkala di papan pengumuman. Doa puasa pengurapan diadakan hari Sabtu 6 Maret pukul 10 di NCH. Seluruh pelayan Tuhan wajib hadir dan diimbau untuk membawa kartu anggota serta berpuasa 3 hari berturut-turut yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dan juga terbuka untuk jemaat umum. Saudara, KOR adalah sarana untuk pertumbuhan iman saudara. Untuk itu, segeralah bergabung di KOR. Informasi lebih lanjut dapat saudara lihat dengan mengunjungi website kami di www.nafiriala.org. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Nafiri Weekly News akan kembali hadir minggu depan. Saya Fika undur diri, terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati.